Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha wa'afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sinina temalabi kehadir jamaah subuh yang semuanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama lo nikmai na terpada syukur ma puji lo sesena tu pungala ta'ala. Na sabak famasi simata na ditulu di imanen. Mancanyi sabah na terpada angkaritu hadere faimeng. Rilalene onro malabbi'e. Di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Paling diistimewakan oleh Allah di muka bumi ini. Ya naritung kangat tahadere rilalenna masjidta da yang paling kita syukuri juga adalah engka ta pura papole sampai disebuta secara berjamaah. Maka de nabi ta man shalla subuh fa huwa fi zimmatillah. Negiding kita pura mas sampai subuh siba madece. Maka sesungguhnya orang itu sudah berada di dalam tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Linulatu akhir. Itu yang kita syukuri sini tu malam bikin hadir. Salawan ini apa pas salama. Suku menenung masa dari malam bina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kira itu mancaji apa tiru amat ceng. Masa di sini na idi umatna baik untuk atau tunggal linuta makoto per untuk kehidupan kita nanti di akhirat insyaallah. Sini na temalah bingki hadir. Rila lenna akoram malabi naram piritu adan na fungala ta'ala makkadan. Wa aqimus solata wa atuz zakata wa rka'u marraqin. Wa aqimus solata pada pakedel lempui sempajangnya. Wa atuz zakata fasilan narengi sekei. Warka'u marraqin pada rokoki si bawa tau rokoi lu sisina tu fungala ta'ala. Jadi rilalena i ayai engka telu farinta na peletu ke fungla ta'ala masa di mana sebagai atanna. Yang pertama adalah wa'akimus sholata. Pakai dia lempu sempajangi. Jadi yer fungla ta'ala na kilur kiritu pakanjak ibatita papuli sempajakta. Tajagewi sempajakta. Tajampangi sempajakta. Karena ini adalah ukuran keselamatan kita nanti di akhirat. Ya makanya di sempanyata insyaAllah maraja minasakta untuk lulung ya sayang salam akhir seri mundina pengataan. Ya ku yaunyata makanya sempanyata insyaAllah pasti ditunda lulung ya sayang salam akhir. Bahkan ya ku makanya sempanyata keluarga ta yaunyata naluru matung kaki salewi. Jangan kihawatir ritujunna pakkalinwanna nasaba magi fungala ta'ala jamingi ijamingi ri fungala ta'ala aga nasafuang ilana kurang lebih wa'mur ahlaka bis solati wastabir alaiha sure wijaujammu sure keluargamu masempajang rigong kata sabara. La nas'alka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kamu.
Betul aja ni kumala ada pikiriki dalek na ujau-ujamu, dalek na keluargamu. Ia kumasam pajamui. Aja ni malak data fikiriki. Nahnu narzukuk nasafunga ta'ala, kami akan berikan rezeki kepada mereka. Jadi nari kumakan jamui, rokok na makan jamui, sujud na keluarga ta, wijat ta, anak ta. Setelah nanti kita tinggalkan, jangan ki khawatir. Fungala ta'ala matur dalekna. Nah, jadi ini rumah kedifuangi waki musolat apa kedelem itu sempajangnya. Kemudian seterusnya di dalam bulan suci Ramadan ini, madecin ni fadah rifahan nama kedana riko papoliki pakaswi sunnah sama nilainya dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Nah, ia tahu sih nari ko pakaswi wajib. Maka Nabi takana kamana da sabaina faridatan fima siwahu. Pada ditolona papole pitu pulu pakasiwa perlu saliwana ramalan. Sehingga nareku masampaja ki ukulana ramalan. Sampaja sunai fogau. Nilai itu sama dengan ibadah salat wajib di luar Ramadan. Jadi nareku misalnya matarawiki. Di malam bulan suci Ramadan, dua rakaat. Maka sesungguhnya nilai solat tarawih kita itu pada angkana sampai subuh saliwana ramalan. Ini sangat luar biasa. Yaitu nasabari farri pamege sampai sunnah ta. Pamege sampai tarawih ta nasamagi. Siapa tahu nigana misr meri ora riolo. Wetuna romede patu masam panjang itu bisa tertutupi nasab amiga ngenar itu sampai sunnah ifapole dan ramalan terutama pada saat kita melaksanakan solat tarawih. Sebab madari itu engka kepala ngeta bapak ibu yang saya muliakan de nasimula-mula ballegena nama sampajang. Engka tahu orang mani mak bainin apa masam pajang. Magi, maka dia bainin aku dia masam pajang. Bapak usalaikum, bainin. Nak bunyi kasih masam pajang. Ya. Ya. Tapi dia nama riagai kau makur. Ya. Engkau tukungkah? Ya. Nah. Engkau tahu hadir yang semenakan pura mani malah salat dek. Napa masam pajang? Maka dia magi tu saya sudah selesai dia nak cocok. Harus ke masam pajak. Witania. Wadi janji fitangi tempuan marasa makan makuan rasa-rasana tukudina sempajang. Ya sadar ni kasih. Nah. Sehingga banyak waktu-waktu sebelumnya itu. Dia gagal itu sempajang. Bahkan wadi janji 50 tahun dia nak kena sempajang. Dan itu harus dipertanggungjawabkan Bapak Ibu semuliakan. Dia nak wadi itarubawa makuaro. Naluru dei suluri ia sempajata. Karena Bapak Ibu, satu kali kita tidak sholat, sisa kini itu mas sempajang, itu akan menjadi persoalan besar ukur seri mundrina itu fungala ta'ala. Harus dipertanggungjawabkan. Harus ireki romatu. Jangan pernah kita berpikir bahwa ia kuma puluh-puluh tahun diri itu di tumas sempajang makirai nalupai muarukah apa pungala ta'ala di tunarukah fana catai malaikat rakib dan atid. Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Nah sebab magi sikali cair itu dosa tata salata dega garitu nalupai pungala ta'ala dan tidak akan luput dari catatan-catatan malaikat rakib dan atid itu. Harus itu dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini sesungguhnya kesempatan narikip fungla ta'ala untuk wajah yaru nariku engkataku pala itatas sempajata rumi riulo dulu-dulu misalnya ya. Termasuk sempajata tarawita ya. Apalagi itu nariku mas sampai tarawih ki mega sampai tarawih pugau. Ya katakanlah misalnya 20 rakanna. Sian rakan ini 20. Atau kata arwah.
Kega mega? Lah. Makko mana dah? Hampir seluruh masjid-masjid yang ditempati sholat tarawih itu selama Ramadan ini semenami memegami torwai malai. Padahal hadir yang saya muliakan, ada seorang peneliti itu. Nah, teliti mana ya roh sempaya tarawih di seluruh dunia, terutama negara Islam. Nah, teliti yang mana lebih banyak mengambil 20 dan 8. Ternyata ditemukan sini untuk malamin kehadir yang paling banyak mengambil 8 rakaat hanya negara Republik Indonesia. Nomor sedih Indonesia kasih. Ya. Mesir 20 tarawih. Arab Saudi 20 tarawih. Malaysia 20 tarawih, Tunis 20 tarawih. Brunei Darussalam 20 tarawih, Turki 20 tarawih. Ada ditemukan di Jeddah, saya di masjid itu doa arwah tarawih. Ternyata ditelusuri yang pertama memulai di situ melaksanakan salat tarawih 8 rakaat juga adalah dari negara tercinta Republik Indonesia. Indonesia sih ikadun ini juara sini. Nah, ini hadirin saudara, perlu kita berpikir di negara Indonesia juga sebenarnya dulu Nahdlatul Ulama Muhammadiyah degaga arwah tarawih. Saya punya bukunya. Semua 20 rakaat Muhammadiyah 20 rakaat tarawih. NU Nahdlatul Ulama juga 20 rakaat degaga arwah. Itu awal-awal jasininya atau malah bingkai hadir. Nanti belakangan kemudian ada yang mengambil 8 rakaat itu. Dan ternyata itu subur. Padahal hadirin-hadirat, kalau kita berpikir bahwa ya kok, tapi ini kita tidak persoalkan ya. Kung kami itu paharuan, saya kira kita tidak di situ. Ia minarekod deto toma pahasiko arwana siko miroyala, saya ingin menyampaikan begini. Ya ku arwami ta'ala 10-2 rakaatna ya biala natasiwani kali 1 bulan 360 rakaat. 360 rakaat itu nilainya adalah sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan 360 rakaat pada sisa itu sempaja perlu saluna Ramadan. Jadi hadirin-hadirin, rekod itu engkaro meriolo sempajata tentang subuh togi. Apa itu mapak subuh? Eh? Ajener meriolo, ia mau cede-cede. Eh? Apa engkau yang mengaku pak? Maka dah ia kena saya mengaribi isa lor asar alhamdulillah. Tapi kau subuh mengaku karena saya subuh. Mengaku ya, berarti masih banyak hadirin saudara yang belum aktif sholat subuhnya. Jadi dari komisannya hadirin saudara, engkau sempaja tarawih tak 20 rakaat selama dalam bulan suci Ramadan, memagi-magi engkau itu mencaji pak kamaja, memagi-magi ya, engkau tukung kau dia kamaja kesih, makai gen retak. Itu harus kita berhitung hadirin yang semuliakan. Aja nak cepat nami, sijak nami. Nah, semanu je iya ustaz, iya nak rapi ni arwah rakan nanti si pijak-pijak ni mataku. Maka ke ribu? Eh, Pak Koye, eh, tiwi ki kopi. Angka tu oko Mr. Da'i, ya, ketu kuro rapper, Mr. Da'i, ya. Eh, angka tu kuro ataro-taro waye maka tanre. Alimi menir, tali serir kopi aja tak tari gola. Ya memang nama candu ya. Atau tali serir serba, taruh mah peset.
Ya kepala aja tak taruh santan. Pesel nak bawa. Ia nak cakar rudu siki inusi tak dua kaca. Iya. Mesanya tapa sarban riuh periuh. Dan itu hadir disebutkan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Nangka yar usaha takaresota untuk papuli ibadah agar nang kekeki bil jannah nasabat suruga pamasin itu pun ta'ala. Dena merigang yang kosoki aleta untuk matungetungengir itu ya sing pakasbian. Di Mesir ada begini. Angka masiji itella Amr bin As ukmasere Mesir. Di sana itu orang luar biasa batinnya tempat tarawih. Kalau kita mau ke sana untuk sholat tarawih sebentar malam misalnya, duhur harus kita berangkat ke sana. Lo memeni mala onrong ya koloroi untuk masempaja tarawih matu kuni. Bagaimana sholat tarawihnya orang di sana? Tasigeso pangumpu nasi weni. Iya, yeah. Si geso. Ya putu biasa ke masih matung ke geso dina temuknya itu. Mapatung ke pamulak geso mi. Ya iya ke misalnya malam ke 19 misalnya. Isiro pamulana siro juz 19. Ya yeah, dina capuk. Tapi di sana di resumna khatam itu satu juz. Khatam. Nah. Ternyata luar biasa batinnya telukur. Ya ku asara menitolau di nagaga onrong uklana masih jilolonga. Salu pala maniki munro. Begitu orang luar biasa antusias untuk beribadah kepada Allah terutama dalam bulan suci Ramadan. Jadi biasa ya ru'i pikir-pikir. Maka dah kui bandingkan itu batinnya ini maka siwian beribadah masampaya terawih terutama. Detogar na capuk mana ni onruang ni ukulalu na suruga na lamana ni tau eh na sabat dia na sehaga ini ia tu na cek dia tu na macepak malesi cobaan aru cek dia na mititamu engkau dia pek-pek tapi ia tu na malesi apa ini matengah imangi na secau kaya kau letek kak. Jadi hadir yang semuliakan ini penting kita merenung, perlu kita berpikir maka dah dia nak cucu di kelas C di Mionroi. Harus ke menrik kelas 2, harus ke menrik kelas 3 dan seterusnya. Supaya matan di kelas tahun rata mati di Sri Mundina itu pengatal Bapak Ibu semuliakan. Jadi insya Allah matu malam ke-20, memagi-magi mega-mega di Monro malah 20 rekan lolo kopi. Ya, yeah. Pikir ki Bapak Ibu, tidak mungkin sama arwah pulau na heto galuta. Si bawa do sana arwah heto galuta si bawa 20 heto. Tetap mega itu aku 20 heto. Milo kata ni ki Ibu, ki kata lebiran arwah heto galung 20 heto galung. 20. Nah, ya kota rawe, ya kota rawe arwah heto, ya kau galu 20 heto. Nah, dengna batita ma pikirilino hadirin semuliakan. Banyak orang hadirin semuliakan malah dengna pikirikilino na, napakan jakilino na, tapi akhiratnya dia makan jak. Padahal akhirat yang perlu kita servis. Perlu kita kontrol, perlu kita bangun hadirin semuanya kang ijampang ya ro akhirat sebab ukuni rumatu onrong anen muter itu tuo mana nunget temaki capat temaki gang temaki wiri. Jadi kehidupan akhir itu seperti itu. Dia gaga capatna dia to gaga wirina. Temaki wiring temaki capat itu ngi mati di serimundina pengatale. Ya putu korelino cinampak ni. Ya. Paling ya 60 sampai 70 tahun pada Nabi 63 tahun. Malah ya kuat dingin Bapak Ibu tilawi di sisi nafung atas. Maka dia buat. Tapa mati kepada pada umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga kira-kira wak dimilau ya Rabb. Ifuan tapa mati ka
pada murid Nabi Muhammad. Sebab, saya nampak itu. Sebenarnya hadirnya sebenarnya kalau 63 tahun itu kan luar biasa itu ya. Maksimal di situ ibadah apa pasti 45 pikir ke maka dapat. 5 tahun mani. Aku nak terima pengatali ya Roy, 63 tahun umurku mati nak. Jadi engkau motivasi untuk beramal beribadah hadirnya semuliakannya. Ya kode to made ke bangsana yero tu lias ngaleta tuo manenu ke bonalino yaitu madari ki sante-sante ki makasibia sante-sante ki beribadah sama ya sade topa de topa badal e macawe de do ngeso mane umuruna nasi de topa ya. Jadi we di coba-coba yero ko pura ki masempa ya telo do lu sisi pun tala ifwa tapa mate ka pada umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu dari komit telak dek itu kulino dia tu tu na mengga guna ni pak. Apalagi kumundur tu mungkin malasa, ya. Mundur kima cua. Itu tidak terlalu banyak manfaatnya. Wah dijaji agak mengga tu madosa na sabar ini sama aja komit telak dek iya. Siapa mati? Cuk ni perkai. Jadi hadirin saudara kaya. Dan itu bisa berpotensi untuk berdosa orang hadirin hadirin. Ya. Paling wijat tapi sana. Apa itu wijaya madari dan diperkai tomatuan ya. Ya tapi ya ku tomatuan namun siaga dan sanggup itu perkai tapi dari sekian anak yang ada belum tentu oleh perkai itu tomatuan dari 10 orang misalnya anak-anak ya. Itu penting. Nah sini nanti malam bikin hadir kita ini kemudian seterusnya dalam bulan suci Ramadhan ini juga kita katakan tadi bahwa ya kumas sempaja perluki pada lawan apa itu pulau sempaja perlu saliwana ramalan. Jadi ini juga kesempatan. Ya ku engka sempaja terumai tinggalkan. Itu tama kaiga. Ini juga kesempatan untuk mengganti mengkoda solat kita itu. Jadi wadi itu seluruh sempajangnya. Ikalah ya senna. Ya ku misalnya subuh maka di kusali fardah subahi rakata ini qada'an lillahi ta'ala. Unia ke mas sampai subuh dua rakaat digongkan ukalai karena fungallah taala. Satu kali kita mengqada salat dalam bulan suci Ramadan 70 sempajat tadi itu tak sampo tak kamaja ya hadirin hadirat. Misalnya subuh. Makala subuh ki berarti 70 sempajat subuh tarume riolo itu langsung terbayarkan. Ya, itu langsung terbayarkan. Ya. Jadi ikal ya sana iqada ya sana. Ya. Yeah. Tapi makku makda kiai dia tu je ya wing ngerange dia pasal diubah lagi masa pajak memen. Ha. Ya ku makda ki amang-amang muki di poli sangi sempajan ritetang parelu si ringer itu ambok tak. Makda maga sempajan armerio lu bapak tak ambok tak. Makda wah, ya mir menjadi persoalan. Ya ambok ku riolo ia nalo ni galunge ai asiman ni pikir iki denaga ke sesempaja ia nama tanen ni ia nama sangki ni denaga na ngera agaban man na parakai denaga ia sesempaja ia nalo ni darana subena man na farakai ai dina sia ke sesempaja namboku ini penting hadirin semua untuk kita bantu mereka jadi wad ditu ikalang sempajana tomatewe. Imam As-Subki seorang ulama top dunia dalam dunia Islam itu dan beliau adalah ahli fikih di dalam kitab I'anatut Talibin Syarah Nafatul Mu'in ternyata beliau itu selalu mengqadakan solatnya keluarganya yang sudah meninggal dunia. Jadi waktu itu Pak Ibu isuluri harus sampajan atau mati tak? Apa ir semua tu maka dai ya na ambok ku ke sirio lo de na si al sampayan ya ina bolokong paja sama sampayan ya ya wingi ngerna sare tempo itu harus dibantu bapak ibu na sedeto je ambok ku tempo na tu maka kanja sampayan na ringeran ce de si gede nita maka sampayan nene tadi ulo na sai udah api ini ku iya ini kalau sampai ku Jumat ya. Itu juga harus dipikirkan
Nah sebab mari hadirin semenakan jangan sampai idi mane galumna. Idi mane daratna. Baka idi male bolana. Engka ni menyamang hadirin semenakan tuo kuribu nalino monri bolana makinan ringi galumna. Male wasirin da daratna. Tapi mereka menangis dalam kuburnya hadirin semenakan. Engka ni borsi borobrenna lana kuburna siang dan malam tidak pernah berhenti. Walaupun satu detik idin kan imanya medenan kejampangi runeneta padahal idin mana sininya orang parana. Itu harus kita pikirkan. Nah sepeko ni pada nadena kasih oleh ko ya laliku miritu suluh disampajana wadiki milau bantuan uko tau lenge untuk menggantikan mengkodakkan solatnya itu. Ya. Jadi siapa ki misalnya pesantren pada anak pesantren Al-Duratul Usqa misalnya engka santri korosi sebuah anak-anak udi pakai. Ibagi lima. 200 santri untuk seluruh sampainya subuna nenek tak misalnya. Ko macurita nenek ki. Ya. 200 santri seluruh sampainya lorona. 200 santri seluruh sampainya asarana. 200 to santri seluruh sampainya mangaribina. Nenia 200 to santri ifake untuk seluruh sampainya isana. Malang ke daerah Jawa itu di Dirboyo, ya. 5 sebu anak-anak nak pakai pak, 5,000 orang. Jadi tasi sebu santri anak-anak untuk set di sempajang sampai subuh si sebu, lorus si sebu anak-anak sampai isya 5 sebu anak-anak pakai itu luar biasa. Di nama Ria Gadir sebenarnya kefasur ongkosok. Nang kamu ni tu, engkau tu galunai mana? Ya. Maka dia ye matu asangkinge waselek nama tu galuna ambo galuna nene meloka masih dekangi untuk kalangan itu sempajan nak kasih apa masih sekasir maka pelarulan kuburunar melo amma kasih sau sau melo amma ni kasih pisah pisah menyam menyam cedek makinya wakinya wa cedek aja nanti libor kasih. Ayana tulir itu terih meratapi seluruh pelanggarannya, seluruh dosa-dosanya, terutama itu sampajana. Ah, harus itu kita pikirkan dek. Ia matu waselena mesti pikir ya. Maka dia pikiriki sampajana kasih ikal langengi. Ya, tapi kira pak berjamaah maka dah jamu je dulu nato mati tak. Ini muncul itu tuoi. Ikal langeng sampajana. Ya pak maka gaji pelanggaran ni. Ya. Eh terutama tu biasa asar, ya. Subuh sih buat asar aje. Ya. Ampe tu makin nabi tak mansolal barda ini dah kalah jannah. Nigi nigi mas sampai dua waktu cekik, dua waktu dingin dipastikan orang itu mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tama di surga tu makai tu, makri tu pada tata. Ya sengi dua waktu cekik, ya nari tu sampai subuh, sih bawa sampai asar. Inilah yang paling kadang-kadang susah kita laksanakan. Subuh si bawa asar aja. Nah, padahal sampai subuh itu luar biasa. Sampai sunat nak bawa kan apa yang kalian lihat di sana maka dah rakatul fajr khairun min dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunat yolona subuh khairun min dunya wa ma fiha masarrat bin yalina lololisa. Tania sidrap lololisa. Tania Sulawesi Selatan lololisa. Tania Indonesia lololisa tapi akan nasa nabi tak lino lololisa jadi engkau tahu masam paja sunnah yolona subuhe na pari kantong lino lololisa setiap hari hadirin hadirat. Nah, tapi saya ingatkan ya ku masam paja sunnah subuki tali pangupu ya roh rakaat pertama alam nasyrah laka sodrak sampai terakhir kemudian rakaat kedua alam tara kaifah fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai terakhir. Ya ku engkau terpandangi ya roh insyaallah merosedi malomoi dalik-dalikna. Yang kedua itu malomu sini na urusanna dan yang ketiga dik na malomu na pijak-jaki pada terpatau. Ya tu menenungi ya roh sampai sunat subuta pangumpu naraka pertama alam nasrah naraka kedua adalah alam tarakaifa. Ya. Sini na tu malam bikah jadi tabik saya kembali ingatkan bahwa pamikir itu sempajat tak. Ini Ramadan, jangan lewatkan.
alamin menir mega. Ya. Bahkan maka dia tu Nabi tak man sallama al imami hatta yang sarifa. Siapa yang berdiri bersama dengan imam mapamula si tetungang imangi masempaja hatta yang sarifa gang ke pajana gang ke selesai gang ke rewa imangi gang ke selesai witirina kutibalahu qiyamul lailatin maka Nabi tak yaringi apalah bagaikan solat sepanjang malam. Kira-kira kena gaku apalah ngetak ini pura masa panjang si beni tutup apa mula menghari bila tu subuh ya kode fakaga tapi milu kilulungi ya roh cukup saja kita bertahan aja tak dia korwai. Ya jadi ulama kita mengatakan solat yang dimaksud di situ adalah solat tarawih. Ya ko si tetongki imam 50 rakaat pertama sampai rakaat ke-20 kemudian lanjut dengan witir 3 rakaat maka setiap malam kita dianggap solat sepanjang malam Bapak Ibu saya muliakan ya. Telpul waninna. Si matangka kita riki pengetahuan masa sempaja tutup selama satu malam penuh. Jadi angka ni mun rumatin ko bulata, mun roni mangaru ya sana kasorota. Ternyata kita dihitung selalu sholat terus sampai subuh Bapak Ibu. Apalagi nak mak berjamaah Toni Isa. Mak berjamaah subuh Toni. Ika dua ni lolong apalah mas sempaja tutup selama satu malam penuh. Agar nasi Nabi tak man sholal isya afi jamaatin. Ni gini kita mas sempaja Isa digongkani mak berjamaah. Faka'anna maqama nisfal lain. Pada tu lho dah mas sempaja si tengah wunni. Wa masalla subha fi jama'atin ni gigi masampai subuh riga akan berjamaah to fa ka'anna masallal laila kullah pada lawan itu masampai yang satu malam penuh. Jadi dua ilolongan apalang bagaikan solat sepanjang malam satu karena kita solat tarawih 20 rakaat sampai witir kemudian yang kedua adalah kita solat berjamaah isya dengan subuh jadi ilalanna tasiwani pada lona dua penikir itu mas sempaja tutup mulai maghrib sampai subuh hadirin hadirat ini sangat luar biasa. Jadi remakuan naro perlu ya kari-kari songi perlu fikir-fikir iki perlu ditirana-rana barak komar itu simatang kaki mati dulu papul itu pakasiru sisi itu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah dalam ayat ini zakat dan ketiga adalah solat berjamaah. Saya kira ini yang kami sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tenapodo madisi disimaneki gangkar itu terakhir Ramadan terutama untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di siang hari demikian juga di malam hari baik sifatnya ibadah sunnah maka itu merupakan sewajib sisi Tuhan taala sehingga betul-betul kita akan mendapatkan rahmat dan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.